Buat kalian yang ingin top up, jangan lupa top up game kalian di sini, D2C official. Jangan lupa pakai kode Dani D2C supaya dapat potongan 30%. Top up cepat, aman, mudah, terpercaya. Tunggu apa lagi? Top up game kalian di sini ya. 100% service guaranteed. Oke, let's go. Gaskan aja, cuy. Hai semua, bersama gua kali ini gua main game Dragonia Saga ya. Hampir Dragonika tuh gua bilang. Dragonia Saga di server 20 lagi dan di akunnya sama ya, Atalia. Kalau lu suka nonton channel gua harus lu tahu nih akun siapa. Atalia. Dan ini kita akan konten gacha lagi. Setelah tadi kita konten gacha naga ya. Dan tuh lama sampai 28 menit. Di sini akan gacha yang agak sedikit berbeda. Gue yakin dari semua YouTuber belum tentu gacha ini ya. Belum tentu berani deh gacha ini. Asli. Gua pun agak ngeri gachanya ya. Kalau yang punya akun nggak nyuruh gacha agak ngeri. Gacha ya di sini cuy. Ya, style gacha mesin. Jadi di sini tuh banyak hadiah yang bisa lo dapet, tapi ya kostum dan mon di sini. Ada mon warnanya merah, ya udah pasti ini mon yang bagus sih. Mon merah tuh kok nggak salah di reward top up ada mon yang balon. Di akun ini udah ada. Akumulasi top up gua nggak tahu tuh harganya berapa. Top up berapa baru dapat mon balon itu. Intinya mahal. Mahal itu. Intinya mahal ya. Dan ini dapatnya nggak bisa langsung dapat mon, tapi dapat shardnya doang terus di craft jadi mon. Nah, ini gua udah punya tadi coba gacha. Baru dapat satu. Jadi kalau untuk dapat mon naga ini butuh 100 shard. Jadi bisa jadi itu gacha harus lebih dari 100 kali ya. Kayak 100 kali gacha nggak mungkin dapat ya. Kayak nggak mungkin 100 kali gacha dapat item yang sama gitu, semua sama gitu. Dapat shard naganya gitu yang kayaknya nggak mungkin ya. Ya udah. Tapi kostumnya pasti dapat sih, harus 150 shard. Let's go. Meskipun ini kostumnya jadi kayak warrior gitu cosplay ya. Dan ini satu kali pencet itu butuh kurang lebih di sini sih murah ya 600 ya. Kalau yang di kiri itu lebih mahal ya. Kalau gua lihat, tapi kita bandingin ya sama yang di sini. Ini tuh kayak lebih mahal sih. Lo ya. Ini gua punya satu token 900. Kalau gua nggak punya satu token berarti 1000. Di sini lebih mahal, nggak tahu kenapa lebih mahal ya. Apa karena lebih bagus? Movement speed 70%. Alclass 5. Kenapa itu lebih mahal? Ini lebih murah. Sama aja sih. Salah ya. Lebih mahal di situ dibanding yang ini. Jadi ya udah. Let's go. Kita akan buka animasinya dan kita akan gacha di sini. Langsung. Hah? Animasinya mana? Perasaan nggak ada animasinya tuh. Dapat naga lagi satu berarti 10 kali dapat satu naga 100 kali nggak tahu deh ya. Lagi 600 diamond prismite yang nggak pakai ya. Ini tuh katanya mahal sih ini diamond, tapi lebih mahal yang kiri tadi ya. Yang kiri tadi tuh lebih mahal. Ini pasti dapat ya, setiap 10 kali gacha emang pasti dapat shard naganya ya. Pasti dapat kah lagi ya? Penasaran juga nih gue. Pasti dapat ya. Tuh ya, pasti dapat ya. Berarti shardnya tuh pasti dapat 10 kali gacha. Tapi kok animasi gachanya nggak ada ya? Coba ini gua ini. Kok animasinya nggak ada? Oh ini animasinya. Gini. Animasinya gini. Ini gua dapat langsung palanya kah? Bukannya dapat shard ya? Gua langsung dapat palanya ya? Ih. Hai. Apa itu, Bang? Perasaan gua harus dapat palanya langsung. Tuh, bisa dijual palanya. Coba kita iseng ya. Kira-kira laku berapa? Anjir. Berapa nih? 10, 100, 1000, 10.000, 82.000 gold. 82.000 gold. Udah ada 2 orang yang jual. 3 2B. Ini tuh
dia pengen beli atau mau jual sih? Tiga orang jual 82.000. Ya udah lanjut gacha. Abaikan itu. Lagi. Pakai animasi seru coy. Wah, nggak dapet. Animasi dipakai malah hoki ya. Lagi ya. Oke. Nggak dapet coy. Ayo dong, bajunya kayak dapet langsung. Nggak usah ngecraft. Iya ya, setiap kesop pokoknya pasti dapat ya tuh shard. Wow, ini dapat dua nih sekarang. Dapat dua nih. Biasanya dapat satu, biasanya bisa dapat dua ya. Enggak pasti satu ya. Kalau lima bisa nggak nih? Satu. Oke, itu dapat kupon apa? Ini kuponnya dipakai di sini juga bisa. Bentar ya, gua Nora nih. Kupon. Gila, baru 12 so chart-nya. Lagi, gas. Set, kocok, dikocok, dikocok. Exchange mount voucher for mount. Oh, untuk tuker item tiketnya. Gue kira tiketnya dipakai gacha sini lagi. Jadi kan hemat ya demon. Rata enggak boy? Dapat langsung set itu susah ya. Berarti gue tadi tuh hoki parah ya. Dapat kepalanya ya. Oh susah loh ini. Ini pun nggak ada PT ya. Lo mau gacha berapa kali pun nggak pasti dapat itu. Dapatnya itu ya itu rednya ya. Nih rednya nih. Gue tadi dapat helmet ya 0,25%. Gede sih 0,2% ya. Gede. 0,25 ya gede dibanding 0,2. Masih belum dapat apa-apa. Ayo dong dapat kayak bajunya bang. Come on. Keluar. Nggak dapat juga. Cuma dapat sat sama tiket itu. Tiketnya bisa beli apa nanti ya? Semoga aja bisa beli apa kayak telur yang untuk natasin mon gitu. Oke, masih belum juga. Lagi nih tiba-tiba medemanya habis ini mah. Dapat ke 5 gitu shardnya, jangan 1 terus. Ya bisa yuk, bisa yuk. Set dapat tuh 10 shard. 1 1 1. Kapan 100-nya? Langsung bang 5 gitu. Bukan main dapatnya donat. Wah, ini mah jualan donat nanti gua di tengah-tengah situ, di tengah-tengah kota gua jual donat. Banyak donat kita boy dapat. 6 tuh donatnya lu lihat banyak, tapi ini dapat gold ya. Itu gol kepake sama 150 pagi. Oh dapat apa ini? Dapat apa itu? Pedang kah? Oke, dapat pedang gua. Nice one, pedang. Ada ini pedang. Bentar. Kalau kita ada pedang, terus kita craft pedang lagi. Berarti yang di craft kita pakai, yang bukan craft kita jual ya. Lagi lanjut. Demonnya tinggal berapa? Bentar. 17.000. Lanjut nggak bang? Lanjut aja nggak apa-apa, habisin. Wah, gila emang. Wah, penuh tasnya ya? Waduh, tasnya penuh bro. Masih ada kok tasnya, kok dibilang penuh. Kenapa itu? Kok tadi ada notif kayak tas penuh sih? Memang ya tasnya penuh.
Empty slot in your inventory are waiting again later. Iya, wih, tasnya penuh, wih. Sabar ya, tasnya penuh, bang. Lama dong nggak gara-gara tas penuh nih. Lagi. Set. Oke, udah kita cepetin aja lah. Kayaknya udah nggak ada yang perlu ya. Ada yang perlu lagi nggak sih kita dapat langsung gitu? Kepala udah. Tadi baju apa senjata ya? Lupa gua. Udah kita percepat dah biar nggak lama-lama, karena ini animasinya tuh nggak muncul ketika lu nggak dapet gitu, boy. Jadi kalau keluar animasi ya pasti dapat langsung tuh, cuma kalau dapat mode langsung nggak bisa karena di sini di PT-nya itu nggak ada dapat mode langsung, harus scrap. Dan ini dapat helm lagi, bukannya tadi udah punya ya helm lagi ya, dapat helm lagi, bro. Hah? Jadi punya dua gitu helmnya. Nah ini korewa. Bujang udah ada dua coy. Senjata udah dapat, kita tinggal nyari baju. Ya berarti tahu kan harus diapain. Dapat dua helm. Lagi cepet aja udah. Tinggal berapa nih ini? Gak kelihatan ya? Harus berapa set bang? 100. Kalau mod 100 set, kalau baju 50. Bisa 12.000. Ya ini kayaknya agak susah. Itu masih 31 weh. Agak susah kayaknya bang. Dapat, dapat apa tuh? Main pen lagi. Udah punya kan kita. Buset, dapat dua men. Nanggung sih kalau kata gue sih. Nanggung di itunya sih. Gimana ini nanggung ini? Dapat helm lagi, coy. Buset. Tapi dapat saat monnya itu nggak bisa dapat 5 ya. Ini udah berapa kali gacha nggak pernah dapat 5 fragmen gitu. Paling hoki dapat 2 doang. Ini dapat apa? Dapat sayap ya. Dapat sayap langsung. Iya, itu fragmen monnya nggak pernah dapat 5. Cuma 1 1 2 1 1 2. 2 pun jarang, 2 pun jarang, bos. Ini kalau untuk F2P gacha begini sih kayaknya nggak worth it ya. F2P mana bisa gacha ya? Benar juga sih. Sisa 7.000. Demon tinggal 7.000, saatnya baru 40 nih. Gua rasa saatnya 60 demonnya udah habis duluan. Kurang kayaknya bang, kurang nih bang, nggak bisa jadi dapat naga nih bang. itu udah lebih saatnya lo sayapnya ya. Ya udah. Nanti kita kelapa nanti aja. Gua mau lihat deh ini. Kita lihat demonnya habis berapa, itunya dapat berapa. Ding 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 ding.
Voucher buat apa bang? Buat tuker item, ada di shop. Ada shop vouchernya itu, kalau nggak salah tuker telur sih kayaknya. Telur untuk moon. Tapi dapatnya random. Dia tetesin dulu telurnya. Di game ini itu bisa netesin telur naga ya. Nah ini sih udah tinggal ngumpulin shard untuk moon doang sih. Ini satu set kostum udah dapet ya. Bahkan sayapnya pun udah lebih dari satu ya. Cuman untuk ngabisin gimana nih? Nah, tuh lihat ya 49 nih. Satu kapal pencet lagi 50. Berarti cuma dapat 50 sat mon ya. Beuh, ngeri banget ya kaca di sini. Tuh. Ya, udah habis ini, udah gak bisa lagi nih. Terakhir. Eh, janganlah udah, percuma dilanjutin. Dilanjutin nggak akan dapat juga karena kurang, coy. 600 ya. Ya taruhlah 600 nih ya. 600. Jadi 600 kali 2 1200 gem cuman dapat 2 shard. Jadi 52 shard mon ya. Ya enggak bisa di craft. Butuhnya 100. Tuh. Eh, tasnya penuh ya. Eh, enggak ya, tapi enggak ada, kurang. Nah, ini coba gua craft ini. Oh, ini bisa dijual ya? Fragmen ya? Laku berapa sih? Eh, bentar, guys. Kira-kira ada yang jual shard moon-nya nggak? Dilelang. Beli aja pakai gold ya. Biji shard dapat segitu gula. Mendingan di craft sih. Takutnya kalau shard badan tuh dibeli semua sama orang. Coba ya gua cari buy mon. Kalau mon di mana? Ini mon. Ada yang jual. Hah? 1500 ya satu ya. Ini apaan ya rainbow unicorn? Ada yang jual 28. Ada yang jual 28 fragmen shard. Satunya 1500 gold. 28 biji. Satu 1500 kalau 10 udah 15.000. 10-nya 15.000 gold. Kalau 20.000 udah 30.000 gold. Bujang. 20 sat 30.000 gold. Rugi ya. Mahal juga ya. Semal itu ya. Wow. Serem. Ya udah cuy ya, gitu aja lah ya. Apa kita harus pakai dulu nih kostumnya? Kita pakai aja ya. Gua kasih lihat kalian deh. Untuk pakai kostumnya, jadi yang gua akan pakai yang di dari craft aja deh udah. Gua akan pakai sama aja ya. Dia akan jadi satu ya bajunya. Oh, beda enggak sih? Oh, enggak, kalau baju cuma satu ya. Coba gua craft yang di kepala deh. Soalnya kalau kita mau nggak pakai ya jadi satu sama jadi kalau U1. Nah ini kalau U1 terus yang kepalanya mana sih, kayak aksesori U1 udah U1 sekali aja, jangan U1 lagi, ininya U1 juga
Nambahin power soalnya. Sayapnya unglock satu. Udah selesai. Gak bisa ya kalau pakai sayap ya. Gak bisa pakai yang pedang. Pedang aja lah biar gue gokil. Dikira paladin gitu kan. Gila bang, itu paladin ya. Salah lihat lu bang, gue ini archer. Ya ginilah kostum dari ini kostum mahal banget ini ya. Buset, mahal banget bang ini kostum harganya ya. Serius gue nggak bohong. Kalau nggak percaya lu coba aja gacha. Ya inilah kostum yang kita dapatkan dari 20.000 gold lebih. 20.000 diamond top up ya. Ini kostumnya nih. Tuh. Hanya begini doang. Set. Udah kayak paladin gue ya. Bawa pedang panjang. Ya udah. Ente lagi ini aja kontennya. Thank you.